dipukul, yang dipukul itu ya memar-memar gitu aja. Memar-memar, tapi mungkin karena sebagai profesi dia mungkin merasa terhina atau gimana ya, kira-kira seperti itu. Enggak, cara melepasin impus, tapi karena apa? Karena itu bukan wewenang dia, kan harus ada persetujuan dokter, karena pasang impus segala itu kan yang jelas persetujuan dari dokter. Nah, untuk melepaskan ini mungkin karena dia sebagai perawat, ya mungkin nggak bisa langsung melepas itu aja, harus ada dokter dan lain sebagainya. We'll be right back.